Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di weekend kali ini, aku mau beres-beres kamar. Dan kali ini aku mau atur posisi tempat tidur aku yang awalnya kayak gini guys. Tuh. Jadi kali ini aku juga dibantu sama suami aku. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Nah guys, kalau kalian lihat posisi kamar aku tuh kayak gini. Ini tuh jendela tuh. Terus jendela di sebelah sana. Terus tempat tidurnya di sini. Dan ini lemari. Jadi posisinya bakalan aku puter ini kasur aku taruh di sini. Terus rencananya si lemari ini aku taruh di sana. Nah. Sebenarnya aku udah lama sih mau atur posisinya, cuma nggak sempat aja, baru sekarang sempat mau atur posisi. Nah jadi nanti tuh aku kayak tiap pagi bisa buka jendelanya itu loh. Nah sekalian juga aku mau pasang bagian kepalanya di sana karena nggak dipasang gitu. Ya pokoknya stay tune terus, biasalah deh saya ini seperti biasa ini. Apa namanya kipas, terus ada satu ini apa sih namanya ini, satu kaca panjang ya kan. Terus di sini ada gantungan, terus ada baju suami aku, ya ampun. Terus di sana ada jam, nanti ini rencananya mau aku taruh di sebelah sana gitu, tapi nggak tahu sih di sana apa di sini juga nggak tahu, nanti ketemu nanti aja. Sekarang aku mau keluarin dulu, mau copotin ini aja dulu, terus mau keluarin yang di sana, dan aku mau ganti spray juga karena udah lama gak ganti spray. Dan ya, okay guys. Nah guys, sekarang aku mau copotin yang di sana dulu karena untuk yang besar-besar biar suami aku yang oh my god, kenapa copot? Nah, kita udah taruh di sini aja dulu, guys. Jadi, ceritanya mau ngatur posisi. Nah sekarang kita mau keluarin semua yang ada di dalam kamar ya kan, ya Allah. Oh my god, tuh lihat guys. Oh my god, ya ke atas sumpah. Di dalam ada Al-Quran kan? Hah? Al-Quranmu tuh? Waduh. Ntar dulu, aku mau ituin dulu ke atas. Demi apa dia naik ke atas sana, guys? Guys, jadi bodo amat, abaikan yang di belakang. Ya Allah, ngapain kamu yang? Sekarang kita geser dulu guys, ini ya guys. Gitu. Dan kita udah ada di depan pintu, ya. Sempit kamarnya,
benar-benar yang harus rapi dan di dalamnya itu nggak banyak barang gitu loh. Nah kayak gini guys, kalau udah diputar posisinya itu di sini ya kayak gini. Jadi ini tuh bisa aku bikin kayak photoshoot gitu ya.
Oke guys, kita room tour malam-malam, mini room tour gitu. Hasil tadi yang udah make cover aku tutup dulu guys, dan aku buka dulu. Nah kayak gini tuh, jadi dulu posisinya di sana, terus dulu kemarinnya di sana, jadi berubah. Ini kepalanya di barat, kakinya ke timur gitu guys, di jendela. Terus di sebelah jendela itu ada kayak gini tuh. Terus sebenarnya aku taruh di sini. Nah kenapa aku pindah, jadi kata orang dahulu kala, biasalah desa ya kan, itu nggak boleh tidurnya tuh kepalanya ke utara gitu, kayak apa namanya, kayak mayat dikuburkan gitu loh guys. Terus dan gak boleh juga kepalanya di timur, jadi kakinya ke barat gitu, gak boleh, karena kaki, karena kiblat itu di barat gitu. Jadi ya pokoknya yang bener tuh kepala kita di barat, kakinya ke timur kayak gitu. Nah aku juga ganti spray baru guys tuh. Nah di ruangan ini gak terlalu banyak ya, terlalu banyak barang-barang ya, cuma gini doang nih kasur, terus di sana jendela, terus ada pajangan, ada jam dan foto aku, terus di sebelah sini ada lemari, dan ya ini tasungnya aku, ini doang yang jadi rusak pemandangan. Terus ada ya, terus di sini seperti biasa ada yang namanya apa sih, kaca panjang. Terus sana ada kipas ya, biasalah di sini gak pakai AC ya kan. Nah udah gitu aja, dan rencananya nanti di sebelahnya kasur aku taruh meja, dan aku udah pesen, aku pesennya di Shopee, nanti bakalan aku share ke kalian. Nanti sini aku taruh di bawah guys, dan seperti biasa di sini pintu, dan di bawah kan pintu itu ada ya kayak gitu gantungan ya. Nah pokoknya ini aja guys, dan ya nanti aku bisa take videonya di sini, karena di sini bisa dibuka, jadi nanti ininya tuh bakal apa ya, cerah gitu ya, pengambilan videonya bagus banget. Aku take videonya di sini nih bakalan bagus banget, kalau misalkan random talk aja gitu. Udah gitu aja sih, si kamar aku sekarang nggak pernah berdoa amat, dan ya semoga video ini menjadi referensi buat kalian. Ih kotor banget. Referensi buat kalian yang mau atur posisi kamar, semoga video ini bermanfaat, and see you in my next video, bye.